Nah, ini ada keluar untuk perenjakannya ya. Nah, ini dia untuk tampilannya. Ganteng ya. Trotolan, terah panjang, tapi prestasi, terah prestasinya juga. Ini stok yang begini aman juga nih Mas Arul. Aman. Boxingnya teman-teman ya. Untuk murai batunya buat yang blorok es krim. Beuh, mantep nih bagian kepala, leher, pundak, sayap ya. Ini ada semua. Oke, kita megarin Mas Arul. KTP yang mana sih Mas Arul? Ini KTP Sumatera lokal Aceh Mas. Oh, yang lokal Aceh. Baik. Untuk unboxingnya teman-teman dari cucak hijaunya ada yang nopeng, ada juga yang trotol ya. Baik. Nah, Mas Arul, kalau untuk soal harga bagaimana, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman kicomania. Admin masih di Pasar Burung Pramuka dan kita mau coba pantau salah satu kios yang sudah cukup lumayan lama teman-teman nggak kita pantau. Ada kios lari saya ya. Sebelum kita mulai, admin ucapkan banyak terima kasih buat para teman kicomania yang selalu hadir simak tonton video channel Pasar Burung. Tak lupa doa buat para teman kicomania, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya dan diperkasan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Start dari parkiran bagian belakang. Di sini ada gang teman-teman, tinggal lanjut lurus saja ya. Maju beberapa langkah teman-teman, paling ujung patokannya di sini ada toilet ya. Ini untuk lokasi dari kiosnya. Untuk tunggungannya jangan lupa buat tekan tombol subscribe-nya serta nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Arul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ganteng. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya. Iya. Tepatnya di hari Rabu tanggal 5 Juni. Iya. Tanggal muda Mas Arul ya. Tanggal muda. Oh, ke tanggal muda masih banyak duit dong. Iya. Jajan dong. Baik Mas Arul, untuk info buat para teman kicomannya, stok hari ini bagaimana Mas? Stok hari ini lumayan melimpah Mas. Lumayan melimpah, lumayan. Jadi aman ya? Aman. Nah, untuk info kirim-kirimnya? Kirim-kirim wilayah Jabodetabek, kita bisa COD, luar Jabodetabek, transfer dulu baru dikirim. Nanti yang pengen tahu untuk spek burung bisa lanjut video call ya Mas ya? Iya. Atau minta kirim video buat yang terbarunya. Iya. Buat tuker tambah bagaimana Mas? Untuk tetek kita sementara waktu belum bisa. Tuker tambah Mas, bukan tetek. Oh iya, sementara waktu belum bisa. Oh belum bisa belum ya? Bisa. Jadi kalau tuker tambah belum bisa, tetek juga belum bisa. Belum bisa. Kalau untuk soal harga Mas di sini, net atau masih bisa nego sih? Masih bisa nego. Itu tipis Mas. Oh tipis. Oh, iya. Pokoknya kopi, rokok, nasi padang, bensin aman ya. Iya, nasi padang sekalian ya. Baik Mas Arul, kita coba pantau untuk stoknya ya Mas ya. Iya. Buat pantauan yang pertama dimulai dari jenis burung apa ya Mas Arul? Itu cipau anakan Mas. Oh cipau. Cipau. Bukan pakai K ya? Iya. Pakai W. Cipau anakan teman-teman. Tapi kalau udah apa anakan kayak gini, pilihan jantan atau masih ini Mas Arul, apa? Masih campuran lah Mas. Masih campuran, nah, oke. Feeling aja. Tinggal feeling saja ya. Iya. Ini ada dua. Tinggal dua ekor pak ini Mas. Harganya kena berapa? Harganya cukup 90.000 per ekornya ya. Iya. Dari cipau anakan teman-teman. Sebelah kirinya ada gelatik. Gelatik batu Jawa Mas. Jawa. Iya. Anakan atau dewasa? Anakan. Oh anakan juga. Anakan. Baik, kalau untuk harga kena berapa Mas Arul? Harganya 150.000 per ekor. Oh per ekornya. Iya. Memang kalau anakan kadang begitu ya Mas ya. Agak lebih mahal. Agak lebih mahal teman-teman ya. Terus di atas dari burung gelatik teman-teman, ini ada cigun ya. Anakan juga Mas Arul? Anakan juga. Mandiri atau masih lolo? Itu udah mau mandiri itu Mas. Oh udah mau mandiri. Ya. Baik, kalau untuk harganya per ekor? Harganya per ekor sama kayak cipau, 90.000 aja. Tapi untuk kelamin masih? Masih campur juga. Masih campur Mas. Juga ya. Oke, jadi yang piling-piling nanti merapat. Tapi untuk teman kicomania, misalkan pemula seperti saya lah, masih belajar, bisa request sama Mas Arul gitu ya Mas ya? Bisa Mas. Oke, buat pilihin kelaminnya. Bergeser ke jenis burung kerak basi, alis hitam atau sinchan ya Mas ya? Iya. Ini pakai ring rawatan dari kecil atau bagaimana sih Mas? Rawatan dari kecil, udah pilihan semua Mas. Oh, udah ngepur total. Iya. Kelamin? Kelamin udah pilihan jantan. Oh, semua. Pilihan jantan juga. Ini pakainya pur ijo apa nih? Itu pakai leopard Mas. Leopard ijo ya? Leopard ijo. Harganya kena berapa nih Mas Arul? Harganya 220.000 Mas. 220.000 teman-teman ya. Jadi untuk kerak basi yang speknya sudah pur total, kelaminnya jantan. Ini untuk yang mulus ya Mas ya? Iya. Kalau sebelah kanan kan ada juga yang bondol nih Mas iya. Nih. Speknya juga sama, sudah pur total juga. Harganya bagaimana Mas? Harganya beda 10.000 Mas. Oh beda 10.000 jadinya 210 berarti ya. Iya. Untuk yang bondolannya speknya sama teman-teman.
Dilanjut ke burung sucakinoi, ada pantauan buat yang kelamin betina ya, buat masterannya. Harga dari per ekornya kena berapa, Mas Harun? Untuk kinoi betina 150, Mas. Per ekornya ya? Iya. Stok hari ini bagaimana, Mas? Itu tinggal satu tak, Mas. Tinggal satu ekor untuk yang betina ya. Ada juga untuk yang kelaminnya jantan dari sucakinoinya. Kalau yang jantan per ekor kena berapa, Mas Harun? Yang jantan 325, Mas. 325 dari kelamin jantan sucakino ya, teman-teman. Dan selain dari sucakinoi kelamin jantan, di sebelah kanan ada jenis burung sucak ranting. Sumatera atau KL? Sumatera, Mas. Sumatera. Sumatera. Yang jantan harganya kena berapa nih? Harganya kena 150.000. Baik, teman-teman ya, untuk sucak ranting yang kelamin jantannya. Untuk stok juga ada pilihannya ya. Dilanjut ke jenis burung konin, ini ada metatol ya, Mas Arul ya? Ini black sambet, Mas. Oh, black sambet. Black sambet. Oke, tapi jenis burung kolibri ya? Iya. Ini ada metatol, metalik, dan trotol. Kalau harga per ekor kena berapa, Mas Arul? Harganya untuk yang trotolan 140. Heeh. Yang metaliknya 225. Baik, jadi berbeda ya harganya ya? Berbeda, Mas. Buat yang trotol dan metaliknya. Stok aman ya? Stok aman. Berikutnya ada jenis burung sucak jenggot. Ini untuk yang KTP Jawa ya. Pantauan yang pertama ini mulus. Sebelah kirinya ada juga untuk spek yang bondolan. Dari sisi harga bagaimana, Mas Harun? Untuk yang mulus harga 500.000, Mas. Baik, buat yang mulus ya. Yang mulus. Kalau yang bondol? Untuk yang bondol harganya cukup 485.000. Baik, silakan teman-teman. Untuk burung masteran dari sucak jenggot Jawa. Sebelah kirinya ada masteran dari Katem. Kapas tembak Sumatera, pantauan mulus, harga kena berapa, Mas Arul? Harganya 450, Mas. Baik, untuk per ekornya ya. Terus ada juga masteran handal nih dari Cililin Coklat. Cililin Coklat dari Sumatera juga. Dari Sumatera. Yeah. Ini udah ngepur belum, Mas Arul? Belum, masih apa semi pur, Mas. Masih semi pur, masih proses berarti ya. Iya. Yeah. Kalau untuk harga kena berapa sih, Mas? Harganya untuk yang mulus 1,3, Mas. Yang mulus? Yang mulus. Yang bondol ada? Yang bondol belum ready lagi. Belum ready lagi. Baik, teman-teman. Jadi terpantau untuk yang mulusan ya, Mas, ya? Iya. Nah, setelah kita pantau burung masterannya, teman-teman, kita bergeser ke burung ocehannya ya. Dari cucak hijau. Ini trotol ya, Mas, ya? Trotolan. Ada juga yang nopeng. KTP yang mana sih, Mas Harun? Ini KTP Sumatera lokal Aceh, Mas, ya? Oh, yang lokal Aceh. Baik, teman-teman ya. Jadi pastinya postur untuk Aceh ini lebih besar ya. Yang suka cucak hijau, buat yang bodi besar, hari ini terpantau di Gios Laris Jaya. Ada yang nopeng, ada yang trotolannya. Ini trotolan lagi, teman-teman. Nanti kita juga unboxing pastinya ya. Biar teman kicomania nggak penasaran. Atau pantau lebih jelasnya. Parunya betul panjang ya. Tapi kalau soal cucak hijau gampang nunggu sih, Mas Harul ya, walaupun bondol ya. Cepat banget nunggunya. Cepat nunggunya. Ini untuk unboxingnya, teman-teman, dari cucak hijaunya. Ada yang nopeng, ada juga yang trotol ya. Iya. Baik. Nah, Mas Harul, kalau untuk soal harga bagaimana, Mas? Untuk soal harga, kali ini kita samain semua, Mas. Samain semua? Samain semua. Judulnya jantan? Jantan. Oke, berapa nih kira-kira? Harganya cukup 625.000. 625 mau trotol, mau nopeng, harganya sama ya? Iya. Bondolan ya, Mas, ya? Bondolan, Mas. Bondolan. Semisalkan ada yang mulus, itu biasanya berapa, Mas? Itu biasanya kita jual 650, Mas. Untuk yang mulusnya? Iya. Cuman untuk sementara hari ini rata-rata bondolan ya, Mas, ya? Iya. Baik, silakan teman-teman. Jadi untuk hari ini cucak hijau yang KTP-nya Aceh, stoknya aman. Tinggal langsung merapat dan dipantau. Nah, ini untuk pantauan buat trotolan lagi, teman-teman ya. Udah pada nitik, parunya juga tebel. Masih di jalur cucak hijau, teman-teman. Kali ini kita pantaukan untuk bodi medium ya. Medium, teman-teman. Nah, kalau yang bodi medium ini biasanya KTP yang dari mana sih, Mas Harun? Itu dari Kalimantan, Mas. Oh, dari KL. Kalau untuk harga, Mas Harun, kena berapa nih? Harganya cukup 585.000. Bondolan? Bondolan juga. Bondolan juga, teman-teman, ya. Silakan. Jadi ada dari Aceh, ada yang dari KL ya? Iya. Untuk cucak hijaunya. Pilihan dari cucak hijau untuk yang PH juga tersedia. Seperti ini, teman-teman, untuk tampilan video dari burung cucak hijau PH. Ini mau unboxing kan nih, Mas Harun? Oke, kita unboxing, teman-teman, untuk PH-nya ya. Baik, teman-teman, ini dia untuk unboxing-nya dari cucak hijau yang PH ya. Jadi ini PH-nya ada
4 ekoran ya Mas Arul ya? 4 ekoran. Terus ini kalau kita pantau dari paruh ini udah hitam banget teman-teman. Coba bagian lehernya Mas Arul. Nah di bagian leher juga kayaknya ada nitik-nitik apa? Hitam dikit ya gitu ya Mas Arul ya. Ini lebih jelasnya nanti teman kicomani yang berminat dengan pH langsung merapat dipantau deh teman-teman ya. Ini pH tapi soalnya ada seter tapi ada juga nitik hitamnya teman-teman. Mau dibanderol berapa nih Mas Arul? Cukup harusnya 290.000 Mas. 290-an ya? Iya. Silakan teman-teman. Tapi sekali lagi namanya pH itu lotre ya Mas ya? Lotre. Oke, nanti biar lebih aturnya merapat dipantau saja. Baik teman-teman, kita berlanjut ke burung murai batu. Jadi seperti biasa untuk Hios Laris ini selalu menyediakan ya buat murai batu. Dimulai dari yang kelamin betina. Ini siapa Mas Arul? Itu siapaan? Siapaan? Itu kena 300.000 Mas. 300.000. Baik teman-teman ya, pastinya yang non gembung. Terus yang spesial juga nih Mas. Spesial? Betina siapaan galak 6 Mas. Oh balak. Balak 6. Baik, jadi ini ekor yang balak teman-teman ya. Kalau untuk harga kena berapa Mas? Harganya kita kasih 250.000 Mas. Murai batu balak ya? Balak siapaan. 250.000 balak siapaan betina. Terus bergeser ke murai yang grade A Mas, ada jantan. Oh, trotol jantan ya. Iya. Grade A trotol jantannya seperti ini teman-teman. Nah, silakan bisa dipantau bareng-bareng ya. Dari postur body, mata, paruh, tulangan kakinya teman-teman. Daunnya daun lebar juga. Harganya kena berapa nih Mas Arul? Harganya untuk grade A 800.000 Mas. Per ekor ya? Iya. Silakan teman-teman untuk murai batu trotol jantan yang grade A punya. Masih di jalur murai batu buat pantauan berikutnya nih teman-teman. Murai batu blorok ya Mas ya? Iya, blorok tebel itu Mas. Bloroknya blorok tebel, maksudnya dalam arti ini lebih dominan banyak teman-teman ya. Belum ekstrim, tapi es krim lah. Ya. Nah, kalau es krim kan ada putih, ada gradasi coklatnya ya Mas ya. Iya. Dan ini lumayan banyak nih. Kelaminnya betina Mas Arul? Itu kelaminnya betina, oh, udah betina. Mau ke pastol ya Mas, tinggal nunggu ekor rontok itu. Oh begitu, jadi udah fase mabung ya? Iya. Nah ini tinggal ngerontokin ekor aja nih, tapi banyak banget nih trotol warna putihnya teman-teman ya, sampai ke bulu dada ya. Ini kalau untuk harga kena berapa nih Mas Arul? Harganya cukup 2 juta nego Mas ya. 2 juta nego? Iya. Baik teman-teman ya, jadi yang berminat dengan murai batu, bloroknya hari ini juga terpantau tersedia nih. Ya kemungkinan nanti kalau udah pas mabung lagi bisa lebih ekstrim ya Mas ya? Iya. Lebih ekstrim maksudnya teman-teman. Unboxingnya teman-teman ya, untuk murai batunya buat yang blorok es krim. Beuh, mantep nih bagian kepala, leher, pundak, sayap ya. Ini ada semua. Oke, kita megarin Mas Arul. Oke, jadi memang banyak ya. Kalau untuk bagian dadanya Mas Arul? Kita spill dadanya Mas. Sepil leher dada ya. Oke, dan stok yang begini ada berapa ekor Mas Arul? Ini cuma satu ekor Pak Mas. Satu ekor. Yang berminat siapa cepat ya dapat teman-teman ya, dari murai batu bloroknya cukup 2.000 ya. 2.000 aja, bawa duit 5.000 kembali 3.000 teman-teman ya. Dan kita bergeser pantau buat yang bagaimana nih Mas Arul nih? Itu untuk trotolan jantan trah prestasian ya Mas. Baik teman-teman, trotol jantan trah prestasi. Nah, tampilannya seperti ini ya. Buat pantauan budinya juga enak nih teman-teman. Nah, satunya lagi. Kering-kering ya Mas ya tretekannya ya. Kalau untuk prestasiannya kira-kira laber apa lapres Mas? Untuk yang ini laberan ini Mas. Oh laberan. Iya. Harganya kena berapa nih Mas? Harganya 980.000 Mas. Baik teman-teman ya, dari murai batu trotol jantan untuk yang terah prestasiannya ya. Nah nanti tinggal bagaimana perawatan selanjutnya teman-teman buat treatmentnya nanti untuk kedepannya ya Mas ya. Iya. Tinggal di master, nanti kalau udah gede tinggal setting-setting, mudah-mudahan si teman kicomannya menjadi calon juara ya Mas ya. Mm-hmm. Baik teman-teman, pantau lagi untuk murai batu trotol jantan. Nah, ini ada lagi, pokoknya stok di sini ini banyak variannya atau variasinya teman-teman ya. Jadi untuk penghobi murai batu ya lagi cari atau pengen tahu stok di Kios Laris Jaya, jangan sampai di skip. Kalau spek berikutnya ini yang bagaimana nih Mas Arul? Ini trotolan jantan trah prestasian indukan di lakpres Mas. Oh lakpresan. Yeah. Oke, lebih peringkat lagi ke atas ya. Iya. Yeah. Nah ini kita coba pantau dulu pelan-pelan tampilannya seperti ini teman-teman. Nah tongkrongannya ya, silakan dipantau bareng-bareng. Harganya kena berapa nih Mas Arul? Harganya cukup 1,3 aja Mas. 1.300.000? Iya. Yeah.
buat traprestasi untuk lat presan ya. Oke, ini mainnya bukan lat beran lagi teman-teman, tapi lat presan. Silakan. Jadi stok selalu aman, kita bikin sampelnya saja ya Mas Arul ya. Iya. Baik, berlanjut pantau untuk murai batu trotol jantan juga Mas Arul. Jantan juga. Nah, ini speknya bagaimana? Ini spek agak tinggian ya, Mas. Nah, ini trotolan Sultan Ring Siliwangi. Trotolan Sultan Ring Siliwangi. Iya. Pemain mana nih kira-kira, Mas? Apa? Pemain mana kira-kira nih? Ini dari Blok Barat ini, Mas. Oh, Blok Barat. Ya. Baik, teman-teman ya, buat trotol jantannya. Jadi terahnya terah apa? Prestasi juga? Prestasi juga. Oke, kalau untuk harga kena berapa nih? Harganya kena 2.500, Mas. 2.500? 2.500. Baik, teman-teman ya. Jadi semuanya tergantung dari spek atau dari terahnya ya. Terah Sultan atau Ring Siliwangi ya? Iya. Stok yang begini ada berapa ekor, Mas Arul? Ini tinggal 1 ekor, Pak, Mas. Tinggal 1 ekor doang. Baik, tentunya yang paham-paham kayak gini tinggal langsung merapat ya, Mas ya? Iya. Nah, berlanjut teman-teman, pantau untuk trotol jantan terah prestasian, tapi ini untuk ekor panjang ya. Ini kalau dilihat fighternya gayanya enak ya, trotolannya udah fighter begini nih teman-teman ya. Kita pantau untuk lebih jelas atau lebih dekatnya. Nah, ini dia untuk tampilannya, ganteng ya, trotolan terah panjang tapi terah prestasian juga. Ini stok yang begini aman juga nih Mas Arul? Aman, cuman sentiannya beda-beda ya Mas. Oh, sentiannya beda-beda? Sentiannya beda-beda. Nah, dimulai dari yang ini nih? Ini untuk yang paling panjang di kita 24 cm. Uh-huh. Ini kena 1,5 Mas. Ini terahnya? Terahnya. Terah dari 24 ya? 24. Kena 1,5. Iya. Terus berikutnya kalau yang ini? Itu terah 23 cm. 23. Oke, kena berapa nih? Itu kena 1,4, Mas. 1.400. Baik, trotol jantan ya. Kalau ini terah dari ekor? Itu 21, Mas. 21 cm ya indukannya, tapi terah prestasian, teman-teman ya. Kalau ini harganya berapa, Mas? Itu cukup 1,1 aja, Mas. 1.100. Baik, semuanya tergantung dari speknya, teman-teman ya. Berlanjut teman-teman, masih di jalur murai batu. Nah, pantauan untuk berikutnya ini buat yang pastolan ya. Jadi pengertian pastolan ini lepas dari trotolan, sudah memasuki fase mabung, dan ini hasilnya teman-teman seperti ini. Kalau pantauannya ini ekor berapa, Mas Arul? Ini ekor 17-an semua, Mas. 17-an semua ya? 17-an semua. Tapi nggak Agustusan ya? Iya. Nah, ini juga sama, ekor 17. Tapi harian bagaimana nih Mas Arul? Harian udah pada ngeriwik, Mas. Udah pada ngeriwik, oke. Nah, kalau untuk harga kena berapa sih, Mas, ya buat pastolan? Harganya untuk pastolan kena 1,4, Mas. Untuk ekor yang 17 ya? Iya. Baik, silakan teman-teman, banyak pilihannya. Nah, nanti untuk yang peminatnya atau penghobinya bisa langsung merapat, dipantau saja teman-teman untuk yang pastolannya. Ini untuk volume dapat nih teman-teman ya, buka kerudung langsung ngebongkar suara. Buat ekor-ekor berapa nih Mas Arul nih? Itu 17, berapa gitu Mas? Pokoknya hampir 18 gitu. Berarti 17 up lah ya, speknya yang gacoran teman-teman. Kalau materi pantauannya bagaimana nih Mas Arul nih? Materi ini jadi masak bocililin. Oh, jadi udah enak ya? Nah, kalau udah materinya udah full, enak nih teman-teman. Tinggal lanjut terawat-terawat, setting-setting untuk mengopikan tangannya ya. Dari ekor 17 up-nya. Harganya kena berapa Mas Arul? Untuk yang gacoran volume tembus, ini kena harga 2 juta Mas. 2 juta saja? Baik teman-teman ya, cukup dipantrol 2 juta. Untuk spek gacoran ekor 17 up, materi komplit teman-teman ya. Nanti yang penasaran tinggal merapat saja ya Mas Arul ya? Iya. Nah, ini ada keluar untuk perenjakannya ya. Di atas ada bunyi ya teman-teman ya.
Nah, ini sebelah kanannya buka kerudung juga mulai ya. Sekarang kita bergeser pantau buat yang selengkapnya teman-teman nih, untuk gacoran juga. Kalau yang ini ekor berapa nih Mas Haruli? Itu untuk ekor 18 Mas. Oke, kurang lebih ya. Harganya? Harganya 1,5 ya. 1,5 ya teman-teman. Baik, jadi untuk spek ini banyak pilihannya. Lebih lengkapnya langsung merapat di pantau teman-teman ya. Pilihan lainnya teman-teman untuk murai batu gacoran ada juga untuk yang ekor 19 ya. Ini dia untuk tampilannya seperti ini. Oke, jadi ini masuknya yang udah mapan, tinggal rawat-rawat saja teman-teman, tinggal dengerin. Harganya ini kena berapa ekor 19, Mas? Untuk itu yang udah full materian, Mas. Oh, full materian full juga. Materian itu kena 2 juta juga. 2 juta. Nah. Oke. Kira-kira materi apa aja nih, Mas? Sama, Mas, itu DC lilinannya juga. Oke. Materiannya sudah masuk. Baik. Jenggotan ada. Baik, teman-teman ya. Jadi udah komplit ya, Mas ya? Komplit banget, paket lengkap. Paket lengkap, teman-teman ya. Dan ada juga dari murai batu gacoran teman-teman, ini untuk yang balak ya Mas ya? Balak 6 dan kaki hitam Mas. Oke, balak 6 kaki hitam, tampilannya seperti ini teman-teman. Oh, ganteng ya. Kalau untuk harga kena berapa nih Mas? Harganya cukup 1,4 ini Mas. 1.400.000, baik teman-teman ya, untuk murai batu balak 6 nya. Dan ada juga teman-teman untuk yang gacoran dari ekor 18 pas ya Mas ya? 18. Oke, kalau yang 18 kena berapa nih? Itu kena 1,6 Mas. 1.600.000 buat murai batu gacoran yang ekornya 18 cm teman-teman. Baik Mas Arul, alhamdulillah untuk hari ini kita sudah pantau. Khususnya untuk jenis murai batu buat para penghobinya lebih abdul langsung merapat dipantau gitu ya Mas langsung ya? Langsung pantau Mas, biar enak. Oke, karena ini ada tergantung dari speknya, ada yang tra ekspresi, tra ekor panjang prestasi, harganya pun bervariasi ya Mas ya? Iya. Terima kasih waktunya Mas Arul, sehat selalu, kiosnya selalu menjadi rekomendasi buat para teman kicomani ya Mas ya? Iya. Dan pastinya amanah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, sampai di sini dulu untuk informasi stok yang sudah kita pantai. Ini ada murai batu, ada cak hijau dan masteran lainnya ya, tinggal langsung merapat dan dipantau. Yang mau berpesan-pesan tinggal lanjut di halo-halo saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.